Kini Tok, kita sudah memasuki minggu yang ke-7. Pada minggu yang lepas, si ada penyingkiran yang berlaku. 11 orang peserta masih kekal untuk mara ke peringkat seterusnya. Siapakah peserta yang terselamat? Dan siapakah yang akan tersingkir? Sama-sama kita nantikan dalam rancangan Darah Kenyalang. Cabaran pada kali itu adalah berkaitan dengan dunia keusahawanan. Siapakah tokoh keusahawanan yang akan dijemput untuk memberikan cabaran kepada para peserta? Jom kita nangga. Hai, apa khabar semua? Baik. Okey, pasti kamu orang rasa macam tertanya-tanya kan apa benda yang ada di atas ni? Ya, inilah jenama Nang Ori dan produk-produk dia. Tapi hari ini, biar saya perkenalkan diri saya dulu ya. Okey, pernah tak kamu dengar Nang Ori? Pernah. Oh, pernah. Bagus. Okey. Tapi untuk pengetahuan semua, saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, saya merupakan founder untuk produk ni, iaitu jenama Nang Ori. Okey, nama saya Puan Awaeng Anak Kwasin. Okey, berasal dari Kampung Beratan. Personal branding saya ataupun jenama yang sering orang panggil saya sebagai Ratu Lada. Ataupun kalau dekat TikTok ataupun dekat IG, kamu akan nampak saya bergelar Saudagar Lada Sarawak. Oh, inilah Ratu Lada. Saya memang pernah guna Nang Ori sebelum ni. Sebab, yalah kan Nang Ori memang famous dengan lada. Tapi cuma saya tak tahu kalau Nang Ori ni dah ada banyak produk yang dia buat. Untuk pengetahuan semua, saya merupakan wanita bidayu yang pertama yang mempunyai lesen untuk mengeksport lada Sarawak ke Semenanjung Malaysia atau ke overseas. Saya telah memulakan perniagaan lada ni selama 6 tahun yang lepas. Di mana masa tu saya berada di Semenanjung Malaysia. Okey, dan kawan-kawan saya setiap kali saya balik ke Sarawak, mereka akan minta saya membeli lada hitam ataupun lada putih. Dan apa yang dia kata, boleh tak you belikan lada kat saya? Kenapa lada eh? Kenapa tak benda lain? Dia kata, kau tak tahu ke lada adalah, lada Sarawak ni adalah antara lada terbaik dunia. Dan mulai hari itulah, 6 tahun lepas, sedikit demi sedikit lada yang saya bawa daripada guni yang ada dekat rumah tu untuk dipasarkan dekat Semenanjung sehinggalah hari ini. Okey? So jenama tu sangat penting eh dalam kita menjalankan perniagaan. Kita nak berbeza daripada orang lain. We want to look different. So apa yang boleh membezakan kita dengan orang lain adalah jenama. Di Nang Ori ataupun dalam produk lada yang kita perkenalkan ni, kita membawa jenama Nang Ori. Maksudnya apa? Memang original. Jenama Nang Ori tu maksudnya tiada bahan campuran, produk asli original from Sarawak. Okey, so apakah prinsip saya dalam perniagaan? Prinsip saya adalah dalam rezeki kita, terselit rezeki orang lain. Maksudnya di sini, dalam saya menjalankan perniagaan, juga orang lain turut mendapat rezeki bersama. Saya melihat mereka adalah sangat ceria dan mereka nampak memang sangat bersedia untuk persiapan diri itu dah ada untuk mereka menyertai pertandingan seperti inilah. Okay, yang pertama ya, yang pertama kita mempunyai produk basic iaitu semua berasaskan lada. Biji lada, serbuk lada dan untuk pengetahuan semua, produk-produk kita ni mempunyai persijilan halal, mempunyai persijilan JMP dan ready to export. Kualiti dia ataupun standard dia memang export quality eh. Yang kau orang boleh lihat di situ. Dan di situ juga antara produk kita yang telah memenangi Anugerah Malaysia Best Design Award untuk tahun 2019. Madam tadi asyik senyum je. Inilah antara produk yang pertama kita keluarkan iaitu produk hiliran yang lain. Iaitu dengan menggunakan lada hitam tu kita telah hasilkan minyak urut yang berasaskan lada hitam Sarawak. Dan produk yang kedua, spray lada hitam Sarawak. Dan yang ketiga, produk yang sangat viral, yang sangat banyak membantu ibu bapa kita terutamanya, iaitu kita punya gel lada hitam Sarawak ya. You orang boleh tengok black pepper white coffee ataupun black pepper coffee, ke black pepper milk tea, black pepper coffee latte juga adalah antara produk
minuman lada Sarawak. Produk lada kita ni iaitu yang skincare produk kita telah dilancarkan dekat Canada pada tahun ini dan telah dilancarkan oleh pihak kedutaan di Canada baru-baru ini. Saya selepas ni akan memberi task kepada kamu orang. Okey? Saya akan ada 3 soalan. Siapa yang boleh menjawab soalan saya akan menjadi ketua untuk task yang akan diberikan selepas ini. Okey, soalan yang pertama. Anda bersedia? Ya. Okey, selain digelar sebagai Ratu Lada, apakah gelaran lain yang diberikan kepada saya? Okey, kamu. Saudagar Lada. Okey, ada lagi yang nak mencuba? Okey, silakan. Saudagar Lada Sarawak. Ya, betul. Kita bagi tepukan. Soalan kedua. Apakah produk yang telah dilancarkan di Canada? Ya, silakan. Produk kecantikan Nang Ori Acne Gel Air Cleanser. Okey, betul. Tahniah. Soalan yang ketiga. Siapakah nama penuh founder Nang Ori? Okey, silakan. Puan Awaeng Kwasim. Okey, ada yang nak mencuba lagi? Ya, silakan. Puan Awaeng Anak Kwasim. Ya, Tania. Okey, Tania untuk semua yang telah terpilih untuk tas yang akan diberikan selepas ini. Okey, itu tadi cuba aja nak jawab. Tengok-tengok jadi ketua. Okey, ketua kumpulan pertama. Kamu boleh memilih 3 lagi ahli kumpulan kamu. Alicia? Alicia, yang pertama. Amanda? Peserta yang kedua, Amanda. Steffi. Ya, Steffi. Okey, kumpulan kedua. Monica? Monica. Tonya? Saya rasa saya pilih Derry. Derry. Yang ketiga ya. Kumpulan yang ketiga. Lafrenska and Emisha. Emisha. Tania. Baik, di tangan saya ada 3 kad yang mengandungi 3 jenis produk Nang Ori. Anda semua perlu membuat video iklan yang berdurasi 40 saat dengan menggunakan produk-produk saya. Anda perlu shoot, anda perlu edit sendiri mengikut kreativiti masing-masing. Masa yang diberikan adalah 2 jam. First time saya buat task dalam masa yang sangat singkat. Sila ambil kad anda di tangan saya. Dan apa yang tertera dalam kad ini ialah produk yang kumpulan anda akan perolehi. Kumpulannya pertama. Tim kami dapat kopi. Saya rasa happy sangat dapat kopi. Dan anda memang tak ada pilihan. Ini dia yang tinggal. Okey. Okay. Jadi, saya akan jumpa anda selepas ini. Thank you. I think for challenge Nang Ori, iaitu iklan yang kami dah buat, bagi saya memang lucu sebab tema yang kami buat hampir kepada iklan Thailand. Ya, yeah. Tapi that's the best part of it. Just natural makeup. Kami masukkan elemen komedi dalam kami punya iklan. Iklan supposed to be informative and not formal, tapi at least menyokong isi-isi untuk produk supaya orang tahu. We didn't even consider yang maybe iklan yang Madam Aweng nak waktu tu adalah informative one. Jadi kesilapan kami di sana sebab kami tak research pasal iklan dalam Malaysia. Gunalah Acne Cleanser Nang Ori.
kami dibagi challenge untuk membuat iklan dalam 40 second. Sangat susah sebenarnya sebab kita kena bekerja dalam kumpulan. Sebab idea-idea semua macam seorang ni idea lain, seorang ni idea lain. So sangat susah sebenarnya bekerja dengan kumpulan dan perlu buat perlu ringkaskan semua produk-produk itu dalam masa 40 second. Standby. Selesailah dalam set bis. Saya boleh bekerjasama dengan kumpulan saya dan saya rasa kerjasama antara kumpulan tu sangat penting. Sebelum ni saya pernah juga promote produk Nang Ori. So saya explain dengan teammate saya macam mana nak promote ni supaya orang-orang luar sana lebih berminat untuk membeli produk tu. Action. Produk ni wajib ada satu. Sekali lagi. Pakai produk Nang Ori dari sejak dulu lagi. Anggap kamu message spray. One action. Jadi Nang Ori Nang Menang Power. Yang kenyal. Sama aja. So Steph bagi tahu mereka apa kata kita buat iklan yang macam Thailand punya. So kami susun jalan cerita, susun. Ada yang jalan cerita yang Steph nak tapi mereka tak suka. So mungkin tukar yang mereka suka. One. Nama power. Salah. Okey, macam mana semua okey tak? Okey. Okey. Saya tak nak membuang masa. Jom kita mulakan dengan sesi presentation kita. Alright, saya adalah ketua kumpulan untuk kumpulan satu. Saya ada Sheila, yang ni kawan saya Lofrenska dan juga Emisha. Okay, jadi hari ini kami nak membentangkan berkenaan dengan kami punya produk untuk skincare punya. Jadi yang kami bentangkan adalah acne cleanser lada hitam. Nasib baik kami orang satu kumpulan tu bekerjasama dan kami orang dapat buat video tu dengan baik. Okay, jadi saya akan bentangkan saya punya video yang kami orang dah buat tadi. Saksikanlah. Okay. Gunalah acne cleanser Nang Ori. Cleanser lada hitam pertama di Sarawak. Apa ya? Gunalah cleanser untuk mengekalkan kecantikan anda. Gunalah acne cleanser Nang Ori. Nang Menang-Menang Power! Sekian, terima kasih. Okay, good job. Kumpulan kami iaitu kumpulan kedua, saya Clara, Amanda, Steffi dan Alicia. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai produk Nang Ori iaitu produk kopi. Sila saksikan persembahan kami. Okay, good job. Terima kasih. Jadi kami akan membentangkan video daripada Nang Ori, iaitu salah satu produk daripada Nang Ori, iaitu produk kesihatan, massage oil, massage spray dan juga gel lada hitam. Jadi kita boleh saksikanlah video kami.
Girls, kelak kita akan buatlah presentation. Fighting! Kamu okey kah? Saya bangun ni. Sebab selalu buat pola kerja kan? Ya, betul lah. Oh, saya tahu satu produk dari Nang Ori. Itu Black Pepper Massage Oil yang boleh kurangkan sakit bangku. Produk ni wajib satu rumah ada satu botol. Nah, aku pun dulu pakai Nang Ori Massage Spray pun sejak dulu. Ada satu lagi produk Nang Ori, yaitu gel dari Pak. Dia boleh kurangkan tenaga otot juga. And boleh digunakan untuk orang tua. Jadi, Sekian, terima kasih. Okey, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua kumpulan yang telah menjayakan cabaran untuk kali ini. Saya sangat impressed sebenarnya dengan hasil video yang you orang buat. Good job. Saya suka sangat semua video yang you all hasilkan. Tapi dalam adat petanding, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi, you all adalah pemenang dalam hati saya. Okay, so saya akan mengumumkan pemenang untuk cabaran pada kali ini. Kumpulan yang menang akan mendapat imuniti dan tidak akan tersenarai sebagai bottom three. Pemenangnya adalah kumpulan tiga. Sebablah kami orang terdapat produk Masses Oil. Sebab yang nang produk kami orang mok pula. Sebab benda yang senang tak, si perlu mok banyak benda kami orang mok kakak. Video yang disediakan oleh kumpulan tiga ni, dia menepati brand positioning untuk syarikat kita di mana dalam masa 30 saat ataupun 40 saat, dia boleh menyampaikan produk kita dengan sangat jelas. Okay, so tahniah diucapkan kepada pemenang. Okay girls, jumpa you orang dekat peringkat elimination. Okay. Hi Madam Aweng. Hai. Selamat datang. Yeah. Terima kasih. Okay, hari tu kita akan berkelakarlah pasal review challenge untuk usahawan. Kan? Okay. So, mungkin Madam Aweng bolehlah kita start review macam ni tidak nyampu mula challenge usahawan dengan Madam Maria. Kami mengambil masa lebih kurang satu hari lah untuk melakukan challenge bersama dengan semua peserta. Dan bagaimana saya memberi challenge kepada mereka adalah mereka akan dibagikan kepada tiga kumpulan. Okey, siapa yang menjawab soalan saya dengan betul secara automatik akan jadi ketua. Macam ni kami pilih ketua untuk tiga kumpulan ni adalah di mana saya telah memberi soalan untuk. Lepas tu selepas masing-masing mempunyai kumpulan masing-masing, iaitu tiga kumpulan lah, kita pergi dengan tiga kategori produk kita, iaitu kita ada produk skincare, kita ada produk minuman ataupun F&B yang berasaskan lada hitam Sarawak. Yang ketiga kita ada produk health and beauty lah, yang juga berasaskan lada Sarawak lah. Yang kumpulan pertama ya, Sidak nang kreatif lah, Sidak tahu, Sidak pun target customer. Macam target customer Sidak adalah orang muda lah. Orang muda yang jerawat. Nang very cun, Sidak tahu siapa yang Sidak mau target. Tapi satu perkara yang macamnya kurang sensitif dalam penggunaan phone lah, sebab dalam setiap syarikat mereka ada identiti. Macam dalam Nang Ori, kami orang yang macam tagline, even though tagline ya, phone-nya kena ikut tagline kami orang. Macam nak tulis Nang Ori ya pun ada kami orang pun phone. Right. Yang Nang mena-mena power tagline kami orang pun ada phone lah. So mungkin benda yang termiss lah. Okay. So manakala untuk kumpulan kedua pula. Wow. Tak mesti. Rambutnya terbang. Ada terbang. Iya. Padahal ada kipas. Tukang pens. Kreatif lah mereka tu. Kreatif, yes, kreatif. Minuman. Macam minuman. Dia trying to lose weight kan? Satu perkara yang mereka kena improve lah, iaitu mereka tidak teliti dengan adanya produk placement jenama lain. Kita nak jual air minuman ataupun teh and coffee Nang Ori. Yes. Tapi tiba-tiba ada
produk lain. Produk lain yang masuk. Yang jenama okay. lain yang masuk yang kita dalam 40 second tu. Tiba-tiba ada produk lain kan kita nak promote Nangori ke kita nak produk. Kan sepatutnya censored kan kalau ada jenama lain. Ataupun mereka jangan letak. Tapi mereka tak perasan, mungkin mereka tak cukup sensitif jugalah sebab mereka pun mungkin the first video mereka hasilkan. Video lagi dalam 2 jam. Okey, faham. Knowledge yang baru knowledge lah. Untuk pasal juga kita nak kan? promote produk pastikan produk, jangan ada apa-apa produk jenama lain yang masuk. Betul. Video kumpulan 3 ni memang dia sangat direct to the point, message yang dia nak sampai. Okay. Dan saya pun suka sebab dia macam gunakan kita punya lagu tema Nangori. Oh. Walaupun mereka tak, saya tak tahu dari mana mereka dapat, memang dalam social media kita ada pasang lagu tu. Dengan lagu sekali dan dia cuba untuk sampaikan tiga produk dalam satu masa tu dengan sangat clear lah. Tak ada benda yang saya nak komen. So sebab itulah saya pilih mereka untuk jadi pemenang. Tahniah kepada mereka. So excited juga dengar tadi kan Randy macam ni cara sedap yang iklankan produk madam. Yes, Nang Ori. So thank you so much madam Aweng cause dah bagi challenge yang sedapnya dan explain yang dengan madam Wendy. Macam ni cara dah challenge satu something yang baru lah. Kami nanggar perubahan sedapnya. So maybe pastuk kelak kita akan nanggar sedapnya fashion show runway. So saya kelak kita akan nanggar lah macam ni image sedapnya dengan pakaian yang sedap. Ya kelak lah di set lah, okay? Okay, thank you. Okay, welcome. Kembali lagi kita dalam sesi penyingkiran. Untuk episod sebelum tu kita dah nanggar 3 peserta yang berada di bottom 3 iaitu Emisha, Amanda dan Dishila. Jadi untuk minggu tu siapakah yang akan berada di bottom 3 dan siapa yang akan tersingkir dan apakah nasib sidaknya? Jo, teruskan bersama kami Willy Alfred selaku host kita orang dalam rancangan Darah Kenyalang. Sebelum kita datang bak segmen penyingkiran, bak episod kali itu, bakal biasa meh kita dekat ngelalu ke baru 2 ikut juri tetap kita ianya Wendy ngau Angela. Hai Wendy. Hai. Hai Angela. Okey. Saya itu kita bertemakan entrepreneur. Aku bisa sitik soalan kat dituju agai Wendy dulu. Okey, Wendy. Apakah kebaikan peningkatan ekonomi negara? Okey, Willy. Okey, kebaikannya peningkatan ekonomi dalam negara satu daripadanya adalah definitely is there will be more investors coming in into Malaysia to invest. Betul. And secondly, mewujudkan peluang pekerjaan. Ya, yeah, Willy. Betul. Kita teruskan dengan juri jemputan kita kali itu. Juri jemputan kita kali itu adalah Puan Awaeng Anak Kuasin ataupun dikenali sebagai Puan Awing dan nyatuk seorang. Biasa kita dengar nyatuk orang pedungahnya Ratu Lada. Dan dia ialah seorang pengasas Nang Ori yang merupakan penaja utama untuk rancangan Darah Kenyalang. Hai, Puan Awing. Hai. First time kita jumpa tu. Ya. Okey, Puan Awing, kami dengar kita seorang usahawan wanita yang berjaya di luar sana. Jadi kami ada satu soalan lah untuk kita. Okey, apakah prinsip perniagaan yang kita terapkan dalam dunia perniagaan kita? Okey, dalam menjalankan perniagaan saya mengamalkan satu prinsip iaitu dalam rezeki kita terselit rezeki orang lain. Di mana lebih banyak kita membantu orang untuk berniaga, maka lebih banyaklah rezeki yang akan kita perolehilah. Dan mentor saya sering berpesan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Wow, padu, cukup padu ayat-ayat daripada Puan Awing. Okey, macam biasa setiap minggu kita akan ada task wajib iaitu runway catwalk tapi dengan tema yang berbeza. Mungkin kita nanggar episod yang sebelum tu kita ada runway catwalk yang bertemakan elegance. Tapi untuk episod kali itu, sidaknya akan bertemakan brand ambassador Tanoti Songket daripada Tanoti House. Dengan ini kami ingin mempersilakan 11 peserta Darah Kenyalang.
Perasaan saya memang gemetar, tapi bagi saya saya tak akan terpilih untuk dalam bottom 3 dan saya tak akan tersingkir sebab saya dah buat yang terbaik daripada orang lain. Pakaian yang saya pakai hari ini ialah dari Tanoti Songket dari Tanoti House. Okay, semua ni disulam menggunakan songket. Dia selesa dan cantik. Challenge Nang Ori, even Steffi bukan ketua, but I feel disappointed because some tak bagi kerjasama. Mereka tak rasa sedih or kecewa sebab mereka tak buat dengan penuh hati. Okay, peluang saya pada malam ni saya rasa kemungkinan nipis, kemungkinan besar. Saya rasa cakewalk saya pada hari ini baik sebab saya mempunyai pakaian yang cukup cantik dan saya ingin memperagakan ke depan kepada juri. Dan seterusnya saya rasa peluang saya cetek kerana cabaran yang selama ni tidak memuaskan bagi saya. Kata-kata semangat Madam Aweng memang deeply touch me because even though kami tak menang or something, dia tak discriminate. She's a good role of a businesswoman and also ada vibe motherly, like, you know, that vibe buat macam kami rasa touch and tak kecewa sangat dengan keputusan. Maka selesai sudah sesi runway catwalk sebentar tadi. Tapi sebelum ya, kami ingin nunggah ke semua 11 peserta Dara Kenyalang untuk berkumpul di pentas penyingkiran masing-masing. Silakan. Kini kami akan panggil peserta kita mengikut kumpulan cabaran masing-masing untuk mendengar komen daripada juri kita. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan kumpulan pertama. Silakan Dishila, Lofrenska dan Emisha. So for me, I was very happy to work with them. They have a good sense of, you know, dengar cakap,
They learn something new, dorang respect my opinions, I respect their opinions. We three memang accepted each other lah. And for Dashila memang a good actor. Luckily, Dashila pilih saya kan. And then Amy, before this memang masa kena pilih the group, dia cakap sorry love, sorry Dashila because saya masuk group kamu. I was like, why kamu cakap macam tu? Because kita satu group. I don't judge you as not talented or what. I want you to be yourself. Hello, Dashila. Hello. Love and Amy. Hi. Apa khabar hari tu, Teh? Baik, thank you. Okay, nampak lemah je hari tu. Okay, kami nak komen pasal video kita, pasal challenge untuk usahawan. Kami suka video iklan tak ya? Especially yang pada Dashila. Namun najaknya. Oh, dengan rambutnya yang... Oh, kan? Ya. Macam ni cara kita orang mula video ya. Sangat... masa tu, Dashila sangat best. Dia nampak hidup. Kita pun watak ya semua. And saya dah blur. Okay, memang sangat power lah masa yang madam suka. So, puji hari tu memang improve. Okay, memang pasal nak catwalk ya, Dashila juga. Okay, hari tu saya dah gopoh gila. And dia cantik, cuma sikit je lah. Dia still kaku. Mau improve sikit lah cara penggayaan body. Okay? Love, hari tu orang yang macam sikit keluar. Kena ya. Yang macam lembap aja love. Orang yang macam si menonjol, si macam si hidup seperti yang before. Okey, ialah pandangan madam nangga diri pun performance hari top part catwalk lah ke. Kami sangat impressed lah dengan your performance dalam iklan yang kita tayangkan, yang kita molah Saria. So, congratulations, Tania. Keep it up. Thank you. I don't think akan tersingkir. I'm very confident with myself. Because apa yang saya dah buat setakat ni, memang ada yang tak memuaskan, but overall I did the best. So, I hope the judge will make a wise decision. Demikianlah komen daripada juri kita untuk kumpulan pertama sebentar tadi. Jom kita teruskan lagi dengan kumpulan kedua kita, iaitu Clara, Steffi, Amanda dan Alicia. Saya berharap saya dapat bertahan sampai final kerana saya telah berusaha banyak. Dan banyak challenge bukan seorang yang melakukan kerana kita in group, so 我希望我们会有 personal mark for that. Saya suka senyuman Alicia. Ya, waktu dia ke depan ni boleh jadi calon menantu saya. Wow. Tak ada gurau. Tapi mungkin dalam dunia perniagaan dengan dunia catwalk dia berbezalah. Kalau dalam dunia perniagaan kita lihat kepada keyakinan diri orang tu, kita lihat kepada lebih lagi kalau nak jadi founder tu, dia bukan setakat nak cantik, tapi dia kena berbakat jugalah. Dan dengan senyumannya kan, kita menjual senyuman. Jadi, I like Alicia. Tapi keseluruhan yang lain tu juga baguslah, especially dalam video tu kan. Yang video 40 saat tu, tanpa bercakap kamu orang dah boleh sampaikan mesej produk Nangori kita. Cuma adalah yang tak cukup sensitif dengan adanya produk placement jenama lainlah. Tapi good job ya, Steffi personally chat saya kata, madam kami cuba perbaiki. Saya suka. Macam tu adalah sifat seorang usahawan yang kita nak mengubah ataupun memperbaiki kelemahan. So good job to everyone. Thank you. Okay. Okay, mung madam nak komen pasal video. Memang suka gila-gila. Thank you. Kita empat maulah madam tetap menanangkan video. Okay, so sangat sangat best lah video kita empat ya, sangat sangat menghiburkan. Siapa punya idea? Semua. Oh, ya baru namanya teamwork. Kami kan? Ya, kami setuju juga collaboration is very good. Kami pun suka juga, very impressive. And kami pun dapat tahu juga that kita came up with the idea dengan video sekali yang kita molah ya dalam under 2 hours, betul? Yes. Oh, bagus ah, sangat impressed. Yeah. And part catwalk. Mun ikut pilihan hari tu, mungkin kita memilih juara antara semua. Memang madam hari tu memilih Clara. Thank
Thank you. Nyapu catwalk, nyapu energy, nyapu gaya, nyapu senyum. Okay, yang lain yang agak lembab. Steffi, still energy si tahu ke sini, Steph. The next, madam mau nenggap. Mau lagi polahnya. Okay, Steph? Sure. Alicia, just nice. Amanda, hari toknya memang lady style. I like. Kan? Good, yang ada improvement lah yes. Dari catwalk. Suka. So, Aboro, okay lah this week. Madam yes. Happy. Congratulations. Semakin banyak cabaran yang akan datang dan semakin mencabar, jadi saya rasa saya perlu yakin diri. Kita teruskan lagi dengan kumpulan ketiga kita iaitu Priscilla, Diri, Monica dan Tonya. Performance ada kumpulan saya rasa macam lagi better kumpulan yang kedua mungkin. Kamera punya video tu sangat simple sebenarnya. Saya nak ucapkan tahniahlah kepada kumpulan tiga kerana telah memenangi apa tu challenge tu untuk episod ini. Kenapa saya memilih kamu orang punya video adalah kerana message dan info mengenai produk Nang Ori iaitu produk viral kita telah disampaikan dengan sangat jelas. Dalam 40 saat tu tujuan marketing tu sampai. Sebab tu saya memilih kamu orang sebagai pemenang. Semua memang sangat cantiklah you all. Mungkin salah seorang nanti akan jadi duta saya ke daripada semua ratu-ratu dara kenyalang kita ni. Okay, so good job and all the best lah untuk you all. Thank you. Saya rasa kami menang sebab faktor kerjasama antara kami semua lah. Pada awalnya memang tak jangka sebab ialah dorang yang kumpulan yang lagi dua tu macam best sangat dorang punya dorang punya video. Dorang memang terbaiklah. Hi ladies. Hi. Okay, first of all, congratulations. You did a very well done job on the movie making. Okay. Kami mau komen pasal Tonya. Tonya, okay, dari episod yang pertama, kami nangka kita yang most improved contestant. I want you to keep it up. Thank and you. Then whatever we have advised you, please follow up. And then, Diri, you did a very well done job as well. Kami nangka kita mau lah catwalk teh banyak improvement. Thank you. Okay, but I want to see more improvement lah from your side. Okay, Priscilla, being the ketua untuk grup ketiga, okay, apa dek kita pun video ya sangat bagus. Daripada penyusunan apa dek cerita kita orang and also to Monica congratulations yeah. Thank you. Okay, so that's all for me. Thank you. Yang masih kekal dekat dalam program ni saya harap mereka teruskan perjuangan mereka sampai ke final lah. Begitulah komen daripada juri kita untuk 11 peserta dara kenyalang kita. Tapi sebelumnya kami ingin beri ruang kepada barisan juri kita untuk memberi markah kepada semua peserta kita. Silakan juri. Untuklah pilihan kita. Abin mana sesuatu pilihan dulu? Mak sikit lah Abin. Tujuh. Keseluruhan saya sangat suka. Saya rasa video yang mereka hasilkan sangat kreatif and boleh dikomersialkan pada masa akan datang. Pemenang bagi cabaran episod kali ini akan menerima hadiah berupa produk tajaan daripada Nang Ori yang bernilai RM500 setiap seorang. I get less comment from judges. Saya harap ada markah personal for that. Even kami tak menang, tapi I hope I have personal mark. First of all, saya tak terfikir siapa nak tersingkir malam ni. Tapi saya rasa saja iaitu saya sendiri, Deshila dengan Amanda. So kami bertiga ni sedikit
masalah dengan cakewalk. Untuk Steffi, Deshila, Clara and Emisha. Memang gemetar, tapi bagi saya tak akan terpilih untuk dalam bottom 3 dan saya tak akan tersingkir sebab saya dah buat yang terbaik daripada orang lain. Sejujurnya, I want to survive. Sebab I don't want this to end here. Banyak lagi peluang yang akan menanti, banyak lagi cabaran. Jadi sekiranya boleh, saya nak go through all the cabaran. That's what important for me. Kembali lagi kita dalam sesi penyingkiran. Markah sudah berada di tangan kami. Jadi sebelumnya kami ingin mengumumkan tahniah kepada kumpulan tiga iaitu Priscilla, Derry, Monica dan Tonia. Sebab kita dah memenangi cabaran kita orang. Dan secara tidak langsung kita orang dah dapat immunity. Maksudnya, bila kita orang ada immunity, kita secara tidak langsung tidak akan disingkirkan. Pada siapa yang kena singkir, saya harap diorang tetap teruskan perjuangan sebab saya tahu bakat diorang, sebab kita orang semua memang ada banyak bakat. So, saya tak nak diorang berhenti setakat ini saja. Sekarang kami akan mengumumkan bottom 3 peserta kita iaitu Alicia, Amanda dan Emisha. Okay, harapan saya malam ni sekiranya saya masih ada peluang untuk meneruskan cabaran ini nanti, saya berharap saya akan teruskan perjuangan saya sebagai peserta dara kenyalang dan menyambut cabaran yang akan datang. Nama peserta yang kami akan sebut secara tidak langsung akan memulangkan sash dan perjalanannya akan terhenti buat setakat tu aja. Sebelumnya, kami ingin memberi ruang kepada juri kita untuk memberi komen untuk peserta kita yang berada di bottom 3. Silakan juri. Sedih juga actually kami orang terpaksa pilih nama juga untuk menyingkirkan kita orang. Okay? Kami orang pilih kita tiga sebab kami orang pilih dari overall performance dari awal. And Alicia, yeah. Kita pun performance yang macam ya aja. Okay? Dia macam boring di tangga. Walaupun ada improve lah, yeah. Tapi dia still si dapat mengatasi yang lain. And Amanda, walaupun ada improve, tapi macam boring je. Macam dipaksa, tak sih? Kecewa je lah kami orang Nanggaya sebab madam harapkan something yang improve dari diri kan. And Amy, actually madam suka before yang overdue. Tapi kali tu, yang macam si hidup, confident yang hilang, energy yang hilang. So yang macam lalu saya dah apa-apa. Bila di compare dari semuanya macam lalu sangat zero lah bagi madam hari itu. So I hope walaupun keluar ke antara kita tiga, jangan kecewa, jangan give up, teruskan practice lagi. Maybe the next season boleh masuk lagi. Okay. Hi girls. Hello. Hello. Kita berjumpa lagi. Seperti tadi kita dah dengar komen daripada juri yang negatif untuk kita bertiga. Sebab so, kita tiga tu dah di bawah bottom 3. Setiap kita orang ada kelemahan. Tapi untuk episod kali tu, seseorang salah daripada kita orang tu harus meninggalkan pentas dara kenyalang. Kami ingin mengucapkan selamat tinggal untuk Emisha. Sorry Emisha. Kita terpaksa untuk tinggalkan pentas tu. Dan keputusan dari juri adalah muktamad. Silakan Wendy untuk mengambil sash daripada Emisha. Thank you, Emisha, kerana anda berjaya sampai ke episod ke-7 dalam Dara Kenyalang. Amanda, Alicia,
anda berdua masih terselamat. Sila kembali pada kawan-kawan anda di belakang sana. Dan ini kita mengucapkan selamat tinggal kepada Emisha dan ya, Emisha. Thank you. Dengan ya, sampai situ saja episod kita kali itu. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada juri jemputan kita iaitu Puan Awing selaku penaja utama kita iaitu Nang Ori untuk rancangan Darah Kenyalang dan tak lupa juga untuk juri-juri tetap kita Wendy dan Angela. Bertemu lagi kita di episod yang akan datang di waktu dan masa yang sama dengan cabaran yang seterusnya hanya di TVS, saluran 1.2 Astro dan MyFreeView. Bye-bye. Hai. Hai. Macam mimpi berjumpa dia dengan depan-depan sebab selama ni saya cuma tengok dia dekat berita TVS saja. As an anchor, first of all, you have to have attitude. Itu adalah salah satu benda yang sangat penting. Jika ada peluang, jika ada kesempatan, kami memang akan mau pola yang terbaik for this. Kalau diberi peluang, Steffi nak cakap bahasa Cina. Saya berpuas hati apa yang saya cakap, cuma adalah certain perkataan saya berbelit sikit masa itu. No, actually bukan pasal langkah, sayang. Energy, your soul, how you can walk, okay? Episod berapa now? 8 already. Si patut kita orang si improve pun. Kini tu hanya berbaki 10 orang peserta dalam episod ke-8 dan kemungkinan akan berlaku lebih daripada seorang penyingkiran.